Kebudayaan yang berkembang di Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Barito Utara, adalah budaya pedalaman dan budaya pesisir. Di mana keduanya memiliki perbedaan dalam khasanah adat istiadat sehari-hari, mulai dari tari-tarian, lagu tradisional, upacara adat, keyakinan, dan kehidupan sosial yang berkembang juga berbeda. Namun karena Bhinneka Tunggal Ika lah yang membuat perbedaan itu sebagai hal yang unik dan menjadi kekuatan persatuan dan kesatuan. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra saat membuka Festival Seni Budaya Pelajar se-Barito Utara di Muara Teweh Rabu pagi. Sugianto menyebut seni budaya di Barito Utara dirasa sudah semakin baik. Event seni budaya seperti Festival Ia Mulik Bengkang Turan dan Festival Seni Tingkat Pelajar terus berkesinambungan dilaksanakan. Tidak hanya mencari bibit-bibit terbaik untuk dikirim ke tingkat selanjutnya, event-event ini juga bermanfaat sebagai sarana silaturahmi antar daerah di Barito Utara. Wakil Bupati menghimbau seluruh masyarakat Barito Utara untuk meningkatkan rasa cinta terhadap akar budaya lokal dan seni budaya Nusantara dengan melestarikan dan mengembangkan serta menginformasikan kepada masyarakat secara luas. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.